Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi nasional Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar oleh gabungan sukarelawan Jokowi dari berbagai elemen di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jokowi mengingatkan masyarakat agar dalam mencari pemimpin pada Pilpres 2024, yakni harus memiliki kriteria yang dapat mengerti apa yang dirasakan rakyat. Mantan Wali Kota Solo 2 periode itu juga mengingatkan agar masyarakat mencari sosok pemimpin yang tak hanya duduk manis di istana. Presiden bahkan menyebut kriteria pemimpin yang memikirkan rakyat bisa dilihat dari penampilan atau perawakan wajahnya, seperti mempunyai banyak kerutan hingga berambut putih. Presiden juga tak lupa mengingatkan agar masyarakat mencari sosok pemimpin ke depan yang mengerti tentang keberagaman Indonesia. Ucapan Joko Widodo ini langsung dikomentari oleh pengamat. Pengamat menilai ucapan Jokowi itu mengandung kode untuk salah satu calon presiden di negeri ini. Ia adalah Ganjar Pranowo yang berambut putih. Pengamat mengatakan secara eksplisit gelagat politik Jokowi mendukung Ganjar.